Selaku koreografi dari Ibu Widya, rasa sangat kesal dengan adanya Suci di sana. Dia pun sepertinya tidak diperdulikan lagi oleh Ibu Widya karena Ibu Widya hanya memuji Suci. Sontak hal ini membuat dia semakin marah. Kemudian dengan Samsak inilah yang menjadi sasaran amarahnya. Samsak ini pun dipukul sama dia hingga jatuh terjungkal. Oh bukan, ya begitulah kira-kira. Setelah puas melakukan hal tersebut dan bikin Samsaknya itu jatuh, kemudian Haikal pun langsung duduk termenung meratapin itu tangan yang terluka akibat terkena dari Samsak itu, guys. Dan tak lama kemudian muncullah Lingling, ibu Elang. Dia pun membawakan satu kotak makanan. Di sini dia memberikan bubur tersebut kepada Haikal. Dan ternyata Haikal ini adalah anak dari Ibu Elang ini, guys. Dan ternyata juga Haikal ini berhubungan juga dengan bapak tua yang berjubah merah ini. Kira-kira apa itu anaknya juga, guys? Lanjut aja deh. Keseruan dari film ini di final masih banyak.